Jauh lah Jul. Enggak, dekat lagi. Ini hujannya. Ya. Barang kita ni. Hujan pula. Ini enggak bahaya barang ni mati. Insyaallah dah aman. Aman ya? Mulai deras hujan mati. Iya, ha. Oh. Ada 50 meter lagi ada mungkin ya. Ada mungkin. Oke, sahabat The Adventure, kita di perjalanan hujan-hujan sahabat ya. Nah, ini Bang Epi bawa alat nih, alat canggih. Aman ya Epi ya? Enggak kena hujan Epi ya? Insya Allah aman nih. Oke. Oh, tahun nih Bang Jul. Hah? Ada tahun atas enggak? Enggak ada. Hujan tadi panas nggak, Pi? Hey, inilah hujan panas kata orang. Hujan panas. Ya, sahabat The Adventure, ini hujan tapi cuaca panas ya. Ah, lihat nih. Panas ya nggak, Pi? Iya, betul. Panas ya, Pi. Tapi hujan. Di tempat kalian ada nggak seperti ini? Dia hujan tapi panas. Nah, ada nggak? Ini ada juga mentos. Ah, ada juga. Ah, ini hutan yang rimbun sekali. Tujuan kita di depan itu sebab ya. Sebentar lagi sampai. Ah, ini ada kayu tadi. Ah, di sini aja. Ya. Enggak pula jauh dari sungai ya. Ah, aku turun ini dulu ya. Turunlah, berat nanti. Aduh, kasihan nanti. Udah apa nih? Tapi aman ya kena hujan ya. Ah, nanti lah kita terangkan barangnya apa namanya ya. Ini baru alat baru ini. Oke. Oh, ini kamera. Ada pindah. Ya, sahabat The Adventure, kita mau buat di atas ini sobat shelternya. Nanti kalau untuk bentuk itu arsitek itu, ha. Nampak kalian situ kan? Arsitek itu. Oh, iya. Ya, untuk bentuk, model dan pengerjaan hampir 90% dia yang ngerjakan. Kita bersihkan dulu ya, Mepi ya. Oh iyalah. Kalau nggak dibersihkan, Mepi? Nanti ada yang melalat. Ah iya betul. Ya betul. Merayap dia nanti payah kita. Oh iyalah. Tas aku ada rasaku. Bisa nggak bikin api unggun nih, Mepi? Ah bisa. Basah-basah nih. Bisa, bisa lah, ya. Cari yang kering. Cari yang kering ya. Rumah. Pohon alati adventure adventure. Ini kantong apa Mepi yang bakar nih? Kantong tempat apa kita tadi? Oh, tempat makanan kita tadi ya. Makanan. Iyalah dibakar sampah tuh. Sampah plastik, ya kan? Iya, dia lama hancurnya tuh. Menurut ini tarjam Mepi ya, Mepi. Wow. Oh, nyangkut dia. Oke. Oh. Oh. Sampai ya, Pi? Dah. Nyangkut nih. Aduh. Bisa Mepi? Ah, mantap tuh tinggi Mepi. Oh ya, naik langsung saya dulu. Sini, kan? Pasal cana pendek yang kalau manjat nih. Iya. Udah. Oh. Oke. Oke. Bisa Mepi? Wih, gagal Mepi. Ah, pas. Jadi, yang ini kesini Mepi kan? Iya. Oke sobat, ini lagi proses pemasangan untuk lantai Mepi ya? Iya. Oh, ini diikat dulu ya sobat ya. Pakai kulit kayu Mepi? Iya. Oh. Yang kuat Mepi ya, nanti jatuh kita. Udah enggak. Ah, mulai dengan lah ya. Beruntung hujan udah reda.
Hari udah cerah lagi. Apa bos? Ada yang kurang, Epi? Ah, kayu-kayu manjur. Kayu. Oke. Bisa. Jati, Epi. Tinggi itu. Hmm? Tinggi itu. Aduh. Kokoh nih, manjur. Oh, iyalah, diikat. Kena bahaya. Jangan dipaku, Epi. Ya. Nanti baru main paku. Kalau udah nggak di pohon, apa. Sayang kita pakukan pohon tuh. Iya. Ya kan? Iya, betul. Bisa. Bisa. Apa kayu juga kurang kayu? Ah, dah dulu. Ah, sini manjur. Mana? Dari sini. Masih kurang kayu, Pepe? Kurang lah. Banyak lagi kurang, ya? Dari sana manjur. Taruh sana, manjur. Dari sana manjur. Sana? Ke sini dulu. Nak taruh sini dulu, kan? Tengah. Ini di bawah atau di atas? Di bawah, itu makanya. Di bawah, sebentar ya. Lelok, bang. Allah Akbar. Allah. Apa bang kayak itu? Bang, hati-hati, bang. Eh. Ah, cepat-cepat. Aman. Tari. Ali, oke. Baik. Ah. Siap bosku. Hiya. Aduh, kurang mantap tanggapannya. Kurang mantap tangkapnya, sobat ya. Yang lempar kurang. Kurang sampai ya, sobat ya. Kena boleh maku kayu hidup manjur. Iyalah, Mepi. Nanti kena pula mati kayu sayang kita. Salah dunia. Oh ya, tunggu ya. Buat sini. Oh, salah, Mepi. Ini dulu nak. Enggak apa-apa. Enggak apa. Baru boleh kita paku manjur. Itu baru boleh dipaku. Nah, ini kan kayu kita udah kita naik ke sendiri kan. Oh iya ya. Mantap lah, Mepi ini. Nah, Mepi. Ah, maju lekat bawah ya. Yang bawah ini. Oh, yang bawah ikat. Nah, ikat aja tuh. Mepi. Bayangkan la engkau datang. Kokoh, Mepi. Hati-hati, Mepi. Ada boleh tahan nih, Mepi. Wah, iyalah. Siapa dulu yang buat, kan? Oh. Bang Epi. Epi Asmara namanya. Epi. Apa? Epi apa nama Mepi? Epi Tamala. Epi Tamala. Kapan aku naik ni? Ini. Loh. Bagaimana? Pas, Bang. Pas. Wih. Bak di pintu. Wih, gemuruh lagi, Mepi. Oh, ini gawat nih. Gawat nih. Tapi shelter kita tinggi. Oh iya. Aman dari banjir, Mepi. Dari banjir aman. Ke atas kita mau lihat Bang Mepi di atas sana. Kita mau bantu-bantu juga ngerekam dari atas kan. Mepi. Bisa. Tunggu ya. Oke. Oh, gemuruh, sobat. Oke. Ternyata seperti ini di atas ya, sobat. Cukup tinggi juga, sobat ya. Itu ngapain, Mebi? Pasang paku ya. Buat Mebi ya. Pokok yang kokoh, Mebi. Ini buah apa nih, Mebi? Hah? Nih. Ini markisa hutan nih, sobat. Dapat tadi dan ya. Iya. Cek ini sih, Mebi. Ini sobat ya. Seperti itu udah masak tuh, Mebi. Kalau jumpa seperti itu di hutan, boleh dimakan? Ah, enak nih. Kalau yang kayak kemarin tuh pahit. Nah, itu bahaya. Bahaya, takut beracun Mepi ya. Coba dulu, cicipi dulu. Coba dia. Enggak. Oke, kita coba sobat ya. Bismillahirrahim. Manis, enak. Manis kan? Masuk sekali.
sama rasanya kayak apa? Markisa. Nah, kayak gitulah. Mm-mm. Cuma ini di hutan tumbuhnya kan? Iya, iya betul. Nah, Pak. Tap. Oke, sobat. Ini hujan lagi. Ya kan, Mepi? Iya. Ha. Bersiap-siap lah Mepi mandi hujan. Eh, ternyata di belakang Mepi ada sungai. Ada sungai? Itu Mepi. Kamu udah sampai di atas ini baru nampak sungai kita ya. Tapi dari tadi kita tahu juga sungai. Pura-pura nggak tahu aja. Nih. Ah, ini hujan lagi sobatnya. Belum deras sekali, makanya nggak nampak. Hujan lagi bosku. Hati-hati Mepi. Jangan berdua saja. Jemuruh Mepi. Ada Mepi bawa apa? Ada. Tripod. Oh, ada. Belum mencerita. Belum ada bawa. Ada. Gimana sama tinggi? Gimana? Sama tinggi enggak? Belum, tukang turun lagi. Oh, sebelah sini dipaku kan? Oh, iyalah. Oh, lagi Mepi. Oke, mantap. Coba dari sana, Pak. Dari mana? Dari sini? Ya. Oke, baik. Nanti minggu dengan kita. Maju sikit lagi. Oh, di sini. Ah, dah. Jangan miring. Dah. Dah, oke. Dah. Mantap ini. Tahu kan? Mantap. Iya. Apa kita di mana ya? Belakang, depan abang. Oh, belakang nih. Oh, belakang. Oke. Okay. Itu untuk dinding, Mepi ya? Oh, iya. Langsung tiang. Mantap itu, Mepi. Angin-angin Mepi, ha? Sel ternyata udah hampir siap nih sobat ya. Nih Bang Zul lagi bersih-bersih bawah Bang Zul. Ah, ya Mepi. Udah selesai? Ah, naiklah. Ah, ya aku mau coba dulu. Ini cantik nih di atas. Sebelum kita mau cari daun untuk dinding. Ah. Naik dulu ya. Ah, iyalah. Mana nih tangga ini? Sebelah sini saya juga. Tangganya nanti aman aja dong. Ikut aja nanti tuh. Oke, okay, baik bosku. Ya. Pemandangan dari atas nih sobat ya. Deh, gimana? Apalagi yang butuh ini dan luas nih. Mantap lapang. Cari dinding kita dulu. Ah, cari dinding kita pakai daun pandan atau salak? Mana dapat lah yang pokok kita cari dulu kan. Jumpa daun salak dulu. Kita ambil daun salak. Jumpa daun pandan dulu. Daun pandan kan. Nggak milih lagi lah. Jadi barang kita tadi kapan kita review? Nantilah ya? Ah, nantilah. Oh iya, malam lah ya. Bagus. Kita nih. Ini ketinggiannya berapa meter gitu? Kan ada Mepi ukur tadi. Sekitar 6 meter lah. 6 meter lah ya. Kalau 6 meter itu udah tinggi tuh Mepi. Kalau jatuh udah bisa patah tuh. Udah. Ya mudah-mudahan ya jatuh kita. Janganlah jatuh. Mudah-mudahan. Sakit jatuh Bang Zul. Sakit lah. Apalagi jatuh apa? Jatuh tapai. Jatuh tapai. Meleak. Meleak.
Oh, mantap nih. Mendung juga lagi, Bang Bi. Baru selesai iya. Hujan, udah mendung lagi. Ya, itulah. Kita resiko kita bikin FG camping hujan, mesin iya, ya. Hujan nih kan. Hobi lah, Bang Bi, ya. Ya nanti malam kita sambung ceritanya, Bang Bi. Oh, iyalah. Nah, sekarang kita gas dulu, yuk. Ayo, gas, yuk. Jadi, rencananya daun salak ini kita jalin di sini aja. Nanti langsung bawa, nanti biar gampang bawanya ke shelter, Bang Bi, ya. Ini dia hasil daripada penjalinannya ya, Bang Ipi ya. Ini proses seperti ini, sobat ya. Kalau Bang Ipi ini ligat nih. Iya. Tapi minyak udah jadi satu, Bang Ipi. Iya, bukan masalah ligat, Bang Ipi. Tapi Bang Ipi yang ngambil kan, ak yang jalin. Ini dia, sobat ya. Ada kita berapa lembar kita ambil, Bang Ipi? Empat aja cukup ya. Iya, sobat. Ini dia. Karena ampe aden tambah haju aden tambah haju tinggal masang lagi Bang Pi. Iya. Jadi kalau pernah nampak enggak ditambah lagi Bang Jo. Kalau bisa enggak usah Bang Pi. Kita ikut program berencana. Kalau ampe itu udah lewat Bang Jo. Oh itu. Jadi kita pasang lagi Mepi ya. Ya, aku di atas. Boleh. Enggak capek Mepi. Nanti banyak pula komentar untuk aku. Oh, itu udah. Ini udah mulai condong nih matahari nih, sobat nih. Apa namanya? Shelter kita belum terinding lagi. Nih. Emang lihai nih, memang biasa tinggal di hutan nih, Bang Mepi ini. Udah sejak tahun berapa Bang di hutan Mepi? Sejak SD ABRI. Iya. Tapi ada yang belum tahu kalau Bang Epi ini biasa tinggal di hutan. Akhirnya di hutan. Apa diperbaiki lagi Bang Epi? Oh, udah renggang dia. Ya, karena kuncian Bang Epi tadi kurang kuat sepertinya. Oh. Apa lagi? Ah, iyalah. Tanggung okay. Semuanya lah. Oh, semuanya. Nanti sempit pula. Nah, sempit pula. Ah, gitu. Jangan baso-baso enggak? Tidak ada. Ah. Apa deh paku, gergaji, toko paku? Ah, lengkap. Ah, oke. Okay. Jadi kita jangan turun-turun kan. Ini pasu. Oh iya. Siap lanjut. Langsung tapu apa ya? Baik ya. Nah, ini coba ini. Bawa nanti. Mau aja. Tapi dipotong aja dulu, Bang. Ambil lewat ya. Lepaskan saja begini ya. Oh, Abang bawa atau aku aja? Ah, Abang jual aja lah. Jual ya. Kasih yang kita kawan untuk meramein ya. Wah, ini dia. Dindingnya sudah hampir selesai. Habis pasang dinding, kita pasang atap. Kalau sampah daun enggak masalah, Mepi. Ini ya, di bawahnya aman. Kan dah bersih juga di bawah nih. Ya kan? Kalau perlu kita bersihkan, sapu lagi nanti. Kita sapu lagi nanti. Wih. Ah, jam bisa Bang Jun. Ah, jam lah. Oke, udah siap Bang Jun. Udah siap. Pasang atap kita lagi. Oh iyalah. Ini basah sedikit nih. Oh iyalah, dia bakal hujan deras. Iya. Oke. Pandai Bang Jun, lempar melempar. Lempar. Allah. Ini bersih salah satu dindingnya nampaknya. Oh, ada yang kurang, Pak Jul. Apa lagi? Itu toko paku sebelah, Pak Jul. Woi, hati-hati, Bang. Oh. Udah, siap, Pak Jul. Oh, menanggung tali, Bang Epi. Hah? Menanggung talinya. Ah, ini. Atap sudah terpasang, dan Bang Epi mempersiapkan untuk pasang-pasang tempat pasang lampu, Bang Epi, ya? Oh, iya. Ada dalamnya. Nah. Cukup nyaman sekali, ini tinggal kita pasang tikar. Kalau untuk atap udah nyaman. Kalau nampak dari atas ke bawah seperti itu, sobat ya.
Nyalakan Mepi. Oh, mudah bisa. Ah, bismillahirrahmanirrahim. Oh. Wih, ini untuk depan ya? Ah, untuk depan sana. Oh, lebih gagah dia kan? Iya. Ini dah mau sore sobat ya. Kita mau bersih-bersih dulu. Mau kita bentangkan tikar di sini. Kita mau cari ikan? Ah, cari ikan dulu ya. Wah, ini kok redup, Pak Jul? Redup. Itu kita pakai nanti. Ada di apanya? Aku bawa alatnya. Oh, alat canggih kita tuh. Oh, ada? Ada. Ada. Yuk, kita pasang tikar aja lah ya. Pasang lah, Mepi. Iya, Pak ya. Cantik dia kan. Aku mau lihat dari atas nih. Lokasi kita di atas. Ya, di sebelah sana ada apa? Sungai. Nanti kita mau mancing. Mancing atau nahan jaring, Mepi? Anjala lah, enggak. Udah lama kita nanjala. Oh, nanjala. Ah, bagus itu. Mau tahu nanti kita dapat cintanya. Oh, dapat cintanya. Oh, satu ini, Pak Jul. Sudah pas? Tapi bilang. Tiga batang. Ini satu dulu ya. Ya. Nanti nyusul kurangnya. Biar aku potong dulu ya. Oh iya iya. Ah, ini ya sobat ya. Sudah mulai sore nih sobat. Sudah jam 5 Bang Jul ada mungkin ya. 4:30. 4:30. Ah, ini sobat ya. Oh, inilah pemandang dari atas shelter nih ya sobat ya. Dapat tuh ukuran Majus. Diterka-terka aja. Oh, memang tukang betul Bang Jul nih. Terakhir ada satu lagi Bang Jul. Satu lagi. Sorry. Jangan terakhir dulu lah. Oh. Gimana pas enggak? Ah, ini pas nih. Memang pandai Bang Jul nih. Pas lah terkaan Bang Jul nih. Kita naikkan lagi barang ini Bang Pi ya. Oh iya. Iya. Barang untuk penerangan kita nanti malam. Ui. Berat juga barang ini. Eh, enggak berat kali lah. Saya entah enggak. Oke, Bang Jul. Dah, siap. Oke. Nah, sini aja taruh ya, Bang Jul. Iya. Oke. Nah, ini colokannya, Bang Jul. Sudah siap, Bang Jul. Yuk, berangkat lagi. Berangkat kita lagi, yuk. Di hulu sana ada tuh sungainya. Di hulu ya. Ini bisa enggak tempatnya nanti? Ah, pas. Ah, oke. Okay. Oke, sahabat Tiet Venture, kita mau menjala dulu. Biasanya kita pasang jaring ya, Mepi ya. Oh iya. Sekarang kita menjala. Kalau yang kemarin tuh muke namanya. Ah, muke. Ini daun apa nih, Majul? Ah, itu ini daun apa? Daun salam itu. Ini. Daun salam. Ini obat apa nih, Majul? Obat apa? Enak ya? Enak lah. Rasanya harum. Harum. Kita cari sungai sobat ya. Cari spot untuk menjala. Gimana? Udah jumpa tempatnya? Sungainya udah, tapi lokasi belum. Iya. Ini tempatnya bagus juga, Mepi. Iya. Bagaimana kalau di sini kita besok ngontennya? Campingnya. Oh, oke. Okay. Wah, ini lebar, Mepi. Cocok nih untuk menjala, Mepi. Ini sungai apa nama, Mepi? Ini sungai apa namanya ini? Sungai Bulus. Apa? Sungai Bulus. Sungai Bulus. Ya. Itu suara apa dong, Mas? Suara kodok. Nah, ini dia, Bang Ipi menjala. Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wis. Seperti itulah ya caranya. Nyangkut, Mas Ipi? Nyangkut. Wah, terpas sama Ipi masuk tuh. Oh, nyangkut pula nanti. Nyangkut. Sambil mandi, Mepi. Bisa ya? Bisa ya? Aman ya? Itu mikrofon diagak kan ya? Iya. Dangkal, Mepi. Nggak dalam ya? Ini yang erik salah nih. Ha? Iya. Panjang pula. Ha? Oh. Ada nggak? Nggak ada lagi nih, Panjang. Biasa. Lepas ya. Memang waktu musim banjir nih banyak. Iya. Tadi kan hujan juga tadi. Iya. Mepi. Lihat di sebelah kanan Mepi. Kayu besar tapi sayang mati. Wah, ini yang hidup nih sebelah kiri ada. Kita nih. Wah. Iya besar Mepi. Ih, ini mantap nih bikin pohon ini Manjul. Di atas kan? Iya. Tersengok kasih untuk konten besok nak. Boleh. Wih, besarnya kayu Mepi.
besarnya kayu mati. Coba deh belok, sebesar mana kayu? Sanggup nak tangan tuh? Mana sanggup, Panjul. Oh, besar mepi. Enaklah bikin apa itu, mepi? Tempat apa? Shelter pohon nih. Iya. Sekali sudah. Mana? Ah, enggak sampai. Sampai lah. Ah, lihat nih. Oh, besarnya Allah. Besar sekali. Berapa tahun umurnya, Panjul? Kurang tahu loh, mepi. Kalau apa mepi, perkirakan berapa tahun ini? Ah, ratusan ada enggak? Ratusan. Ini, ha. Iya. Ini pohon mati dekat dia. Di mana mami sini? Coba sini satu dulu nak. Ah, cobalah. Yes. Apa? Aku tahu. Ada apa Panjul? Ada. Ada. Ada terasa mami? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dapat. Ada mepi? Ada Majul. Alhamdulillah banyak Majul. Banyak. Banyak Majul. Banyak coba, tengok angkat. Ostis, alhamdulillah sobat. Cukup lepas. Ah, ini tempatnya mepi. Ah, makan ikan juga ini Majul. Ada juga cintanya mepi. Ha. Pencet mepi, aduh, lepas mepi. Lagi Majul. Ah, dua kan? Dua. Eh. Oh, ini ha, ini besar juga lagi. Ah, gimana ya? Alhamdulillah, sobat. Ah, ini Majul. Nih, tiga ya, guys. Makan ikan ini, Majul. Ah. Makan ikan kita. Eh, jangan lepas dulu ya. Ah, udah Majul. Udah, ada lagi. Ya. Gimana kita apakan lagi? Di sini aja lah, banyak nampaknya. Ah, oke, okay, gas. Makan ikan juga nanti malam nih. Ih, jadi juga ya makan. Jadilah. Oke, okay, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wih. Tebar pesona, tebar jala, tebar pesona. Itu ada juga tuh. Ada, terasa? Nggak, belum air komentar itu. Ada mepi? Oh, ada Bang Jul. Ada. Alhamdulillah. Dua ekor Bang Jul. Apa? Dua ekor nih, ha. Hei, kenapa itu? Subhanallah sama Pak. Mantul. Temper aja mepi. Iya. Biar aku masuk dia terus apa dalam mepi ini tempat ini. Oi. Oh, tiga Panjul. Tiga. Mantap itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah nih. Mana tempatnya Panjul? Jangan lupa dipencet mepi. Iya. Picit kepalanya. Nah, picit kepalanya. Jangan biar jangan dia meronta mepi. Kalau meronta dia lepas nih. Ah. Ini Panjul. Satu lagi. Sampai. Ah. Ada lagi? Ada lah. Oke. Okay. Oke. Okay. Ih, alhamdulillah sobat. Oke, kita beralih lokasi spotnya baru. Kita coba bagaimana apakah ada cintanya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, siap. Wih. Kalau soal menjala ini, ini pakar ini. Pakar semua ya, sobat. Pakar semua. Filter dia juga. Banyak amat. Amat. Ada Panjul? Ada. Mengerutus dia Panjul. Mengerutus. Mengeruting. Mengerutus dia. Mengerutus dia. Asal yang putus dia, Mepi. Oi. Hei. Banyak ikan ini. Tak dalam mepi ya? Hah? Tak dalam air mepi? Tak dalam, tapi ikan banyak. Banyak. Aduh, malu sekali ini sobat. Ini Panjul. Apa itu? Ini keputih kan. Berapa ekor? Cuma satu. Cuma satu. Tapi ngerutus dia. Lepas dari mungkin mepi. Oh. Oke, Panjul, kita sebelah atas dulu ya, Panjul. Oke, cobalah. Action. Wut. Manakah itu? Jangan-jangan habis bikin mepi ikan di sungai ini nih. Tinggalkan untuk besok mepi, jangan dihabisi semuanya. Oh, nak mungkin ikan sungai kita habiskan Majul. Yang jelas kita nggak meracun mepi ya. Iya. Kalau meracun ya lah, nggak boleh. Bagaimana? Ada mepi? Ada. Berapa ekor? Tadi dua aku tengok. Dua Bang Jul. Dua, lemparkan lagi sini ke atas. Nila Arab tuh Anjul. Nila Arab. Iya. Ih, keren mepi. Sampai dia ke Arab sana. Oh. Oh. Jangan lepas. Hati-hati ya. Ini Anjul.
Ah, siap. Coba tengok sini. Ha, ada. Lempar. Wah, ini bahaya tempat ini, Bang Jul. Ada buaya anak, Bang Jul. Dah ya. Takut juga ini sebetulnya. Ada di situ, Mepi? Belum tahu, Bang Jul. Biasanya banyak tuh, Mepi. Karena tempatnya tersembunyi sepertinya itu. Oh, ada, Bang Jul. Ada. Ada banyak. Oh, memang ikan semua sini, Bang Jul. Mantap itu, bosku. Wih. 3 ekor, Bang Jul. Besar, Bang Jul. Ikan apa itu? Ini lohan naga, ini. Lohan? Yey. Wadidaw. Keren. Bukan di larat lagi itu. Oh, ini udah besar ini lohan jadinya. Ah, nampak ikannya? Nampak lah. Hampir aku zoom bentar. Loh, kok gak bisa di zoom? Ah, ini dia. Bentar. Ini sobatnya. 1, 2, 3. Ini satu lagi, Bang Jul. Wah, keren sekali, sobat. Kita makan ikan juga nih malam, Bang Jul. Cantik ikan, Mepi. Nggak mau lah kita makan itu. Oke, sobat. Ini dia. Kita sudahi dulu untuk menjala hari ini. Ya, Mepi, ya? Ya, betul. Ini udah cukup nih. Udah lebih dari cukup nih, sobat. Karena kalau kita ambil semua nanti siapa yang makan? Kami kan cuma berdua. Ya, Mepi? Iya, iyalah. Balik kita satu lagi. Iya, balik lagi. Iya. Ini... apa, Mepi? Bervariasi ukurannya, Mepi, ya? Inilah lohan rokan hulu nih. Dia kalau kecil namanya nila Arab. Iya, kalau udah besar lohan rokan hulu. Iya, pandai-pandai Mepi lah. Mengelepar dia. Mengelepar dia, ya. Inilah sobat hasilnya, sobatnya. Bagaimana? Apakah kalian mengilir? Mengilir. Ke shelter kita lagi, Mepi. Iyalah. Kita mau bersihkan ikan lagi, Mepi, ya. Dalam aja. Dalam. Tunggu bentar. Cepat dalam, Majul. Wih, dalam, Mepi. Sudah malam ya. Dalam, Mepi. Wih, ngangkut apa tuh? Lumayan lah, ya. Lumayan lah nih. Alhamdulillah juga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersihkan lagi, kan? Tadi jalan gantung lah, biar tahan, Majul. Oke. Aduh. Oke. 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 Ini kena bersihkan dulu, Bi. Kalau bisa. Biar. Mana apa pisau cutter tadi? Ini tadi. Di mana? Lumayan juga dapat kita, Mepi, ya. Alhamdulillah lah, ya. Cukup kan untuk sambal apa kita? Cukup. Bikin goreng itu malam. Ini ada tutupnya, Mas? Ada. Ini tempat ikan gue nih, tutupnya nih. Ada pemegang berjaga. Dah kering, Mepi. Kata kawanku ini kantang katanya. Kantang, bukan kentang, ya. Nasinya gimana? Belum lagi? Tinggal sedikit lagi. Sedikit lagi, ya? Menunggu apa? Matang, udah matang keringnya gitu. Oh, gitu. Masak lagi kita di atas masak, Mepi, ya? Kalau sambal di atas belakang. Nasi di bawah tadi. Net mana lah, Mepi, ini? Kita lewat atas, kan? Lewat atas, aku lihat bawah.
Oke, jajat dulu masuk Mepi. Oh iyalah, yang tua dulu lah. Oke, kita udah tua daripada Mepi ya. Allah Allah. Aman kan? Aman. Iya. Aman kan? Aman lah. Ini masak kita lagi ya? Masak kita lagi. Masak dalam aja lah, biar kita menikmati selter pohon kita nih. Oje. Goreng kita ya. Goreng lah. Di mana kita goreng? Sini aja. Ini tikar kita. Ah, bagusnya ya di teras dulu lah kan. Ah, iyalah, yuk. Depan kan. Gini, Mepi. Sebelum kita masak, ya. Yeah. Kan banyak kawan-kawan kita yang nanya kan gitu. Apa yang dibawa tuh yang itu? Bukan. Penerangan kalian pakai apa? Oh. Kok ada listrik di hutan gitu kan? Iya, yeah, betul, iya, yeah, betul. Ah, jadi di kesempatan video ini, ya kan? Kita terangkan. Kita terangkan. Apa alatnya Mepi? Coba tunjukkan Mepi. Ah, ini barangnya Bang Jul. Wah, Bang Jul. Ini dia. Bluetooth Power Station. Ah, iya, power. Kalau kita bilang, kalau kita sebut ini Mepi, Mepi. Power bank raksasa. Iya, power bank raksasa. Jadi kegunaan alat ini sobat sangat banyak. Sangat banyak ya. Ah, betul. Salah satunya untuk cas HP. Iya. Ah, jadi kalau kawan-kawan dalam perjalanan tepat nggak ada sumber listrik yang gitu. Nah, bisa lah, alat ini bisa. Sangat membantu. Ya, dan bagi ya, kawan-kawan kita yang hobi camping seperti kita, Mepi. Bisa untuk penerangan nggak ada. Ah. Bisa nah, ini contohnya. Ini contohnya nih, ha. Nah, ini kita cabut nih mati, padam nih, ha. Kan? Gelap kan? Ini karena kita pakai lampu apa juga, lampu kamera. Iya, ya, betul. Makanya nih kita hidupkan lagi. Ini kan gelap nih, udah kita padamkan kan? Ah, nih. Ah, nyala kan, sobat? Ah, seperti itulah contohnya. Jadi banyak kegunaannya, Bang Jul, ya? Banyak kegunaannya. Ini berapa lampu nih Bang Jul? Sebetulnya Bang Jul. Kita ini pakai banyak, udah banyak cabang nih Bang Jul. Ini banyak. Banyak, banyak Mepi. Banyak. Ini kita pakai lampu. Kan? Pakai lampu kita hitung Mepi. Di luar ada 1 2 3 4 sama yang di bawah Mepi ya. 4. 5 sama sana. Itu 5 yang di pohon. Iya, 5. Ini kalau kita ngecas masuknya di sini. Nampak di sini nih. Oh, yang kosong-kosong ya. Sekarang tuh. Heeh. Tadi kan ini ada AC, ini ada DC nih. Jadi sekarang nih pakai untuk lampu. Pakai AC dia. AC. Cuma kita kasih ini. Oh. Nah, kita karena kita biasanya kita kan pakai lampu aki. Iya, yeah, betul. Ah, jadi kita kasih bantu pakai cas laptop nih. Oh, iya, iya. Heeh, kita colok ke sini kan. Untuk blender yang mana tuh, Bang Jul? Kita kan kemarin Gatu Utara merame camping. Ah, kan itu kita pakai AC. Oh, pakai AC. Pakai AC ini yang AC kan? Oh. Nah, gini Bang Jul. Nah. Adikku kan ada jualan di pinggir jalan, jualan apa minum-minuman kaki lima gitu kan. Iya, iya. Daripada genset bagus ini mungkin ya, Bang Jul. Oh iya, karena di situ nggak ada sumber listrik ya. Iya, sumber listrik itu jauh gitu. Iya, kalau pakai genset kan kita harus beli ya, minyak lagi. Ya kan? Kadang sekarang lagi, apalagi musim sekarang nih, minyak udah sering gantung gitu. Iya, Pak, susah ya. Ah, inilah solusinya, Mepi. Ya bisa nih pakai kan? Iya, untuk pedagang ya kan. Ini untuk kan? Intinya ini untuk di luar ruangan yang tidak ada sumber listriknya. Oh iya. Jadi kalau solusinya pakai inilah. Bluetooth Power Bank Raksasa. Ya kan? Iya. Nih, nah, biarlah Bang Jul, nanti ku sarankan sama adik itu kan. Ah iya. Nah, ini pakai kan. Ah, kalau untuk link penjualannya Mepi ada di deskripsi kita. Oh. Untuk sahabat-sahabat kita yang penasaran di mana belinya ya kan. Iya, iya, iya. Ah, cek aja di deskripsi. Apa namanya? Belepotan pula. Deskripsi. Ah, iya. Video ini. Tengok di bawah. Di bawah sini. Ah, ah. Di bawah video kita ini. Iya, iya. Bukan di wasel ter kita Mepi ya. Janganlah. Karena tinggi ini kan. Ini nanti kita tinggal, nanti enggak ada lagi sini kan. Iya, iya. Jadi solusinya nanti buat adik abang yang jualan tuh Mepi, pakai alat inilah bagusnya. Ah, bilanglah. Kalau untuk link penjualan tunggu bilang loh. Ah, iya. Jadi buat sahabat semuanya yang hobi camping ataupun yang berdagang enggak ada sumber listrik yang membutuhkan listrik yang gitu. Ya, ini bikin jus kan, bikin blender kan bisa ini. Tahan ya, Mas Jul. Dari tahan. Berapa kita pasang lagi ini? Ya ini tahan berminggu-minggu lah nih. Untung lagi kita, ini daripada genset kan, iya, minyaknya berapa banyak tuh satu minggu kan? Iya, untuk ini tinggal colokkan aja ke PLN kita, masuk dia. Yang punya mobil bisa juga dicas di mobil. Oh bisa dong? Iya, bisa di mobil bisa dicas. Dan untuk pengiriman barang ini sangat bagus sekali. Kita dikasih kotak, ini kotakkan dua buah nih kotaknya. Jadi aman. Jadi aman lah, lah. Untuk kerusakan di perjalanan aman. Pengiriman cepat juga. Ya, oke sahabat ya. Jadi untuk penerang kita inilah ya Bang Jul ya. Iya. Nah, inilah ya sobat ya, penerang apa sumber penerang kita semua ini ya. Ada 5 buah lampu kan? Banyak Mepi.
Belum, nanti kita tutup api lagi ya kan? Iya, belum api lagi. Mm-hmm. Jadi kalau udah banyak gini lampunya Bang Jul, masih bisa untuk blender kan? Bisa. Kipas angin juga bisa Bang Epi. Sebenarnya apapun yang colokan listrik di rumah, bisa kita bawa sini. Dia ada AC-nya, ada DC juga. Yeah. Itulah kelebihan alat ini. Bluetooth Power Bank Raksasa. Sangat bermanfaat untuk konten kreator camping ataupun yang hobi camping ya kan. Yeah. Yang dalam perjalanan jauh. Iya, betul. Mantap kan? Mantap dong. Diperkirakan Mepi, Power Bank Raksasa ini yang dari Bluetooth ini diperkirakan berapalah beratnya Mepi? Ya kalau tidak salah ada pikiran itu sekitar 16 kilo lah Bang Jul. Ah sekitar itulah ya, ya kan. Jadi bisa kurang atau lebih itulah. Sekitar itulah. Iya. Jadi kalau untuk membawanya cukup gampang sekali. Karena pegangannya ada dua Mepi. Kiri ya, kanan. Berdua. Kalau di jalan bisa dua. Iya. Apa, kan? Satu orang bisa, berdua juga bisa. Iya. Kalau berdua lebih ringan. Enteng. Lebih enteng dia. Iya. Itulah dia. Jadi kelamaan berbicara kita. Perut juga udah lapar. Nah, jadi kita masak kan? Ah, masaklah kita sekarang, Mepi. Ya, masak dululah. Iya. Udah lapar nih, Mepi. Udah lapar kan? Ini udah ngoda nih, Mepi. Iya. Oh, bateraiku sekarat, Mepi. Oh, ini apa? Ada debu sih. Oh, banyak debu ya. Aku ngeces. Ngeces dulu, Mepi ya. Iya. Itu kurang baterai kita. Jadi, sahabat semuanya, kalau kita mengucas HP, ini kebetulan HP saya lagi lowbat. Ah, kita take pencet ini ya. Ah, ini. Hidupkan ini. Colokkan USB-nya. Ah. Chargernya kan, nah ini Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ngecas dia kan. Nah. Masak lagi Mepi ya. Iyalah, ada lapar nih Mepi. Oke. Tolong lanjut. Ini Mepi. Hidupkan lagi. Ke arah abang. Oh, sudah deh. Oh, oke. Ini Mepi. Iya. Keringin dulu kan? Iya, keringin dulu. Ada keringin yang major. Masukkan. Berderak-derak. Bang Epi kita koki. Semuanya aja Mepi. Oh, semuanya. Udah habis. Dah mulai Bang Jul. Ah ya silakan. Bang Jul. Iya Bang, ada lampu happy. Ah ni ha. Melepuh enggak? Ah melepuh enggak sampai. Enggak belum melepuh dia ya. Oh, lama aja jatuh. Tinggi, Mepi. Kalau ini, kalau dia panas dia, dia akan turun sendiri panasnya. Karena ini ada kipasnya, Mepi. Oh, ada AC-nya gitu? Ah, ini ada dinginnya. Ah. Pantas lah, aku sakit iya. Deras dari itu. Enggak, suara ini tuh, Mepi. Ini, Mepi. Masuk aja kan? Iya. Mantap, betul. Berarti enggak ada pernah panas, gym panas enggak ada. Enggak ada. Ada pendinginnya, Mepi. Iya. Wah, garing banget. Aku nyabur enggak, kamu ngarit ya? Ada masak Bang Jul? Angkat lagi. Pokoknya aku nyantai aja lah ya. Iyalah. Minyaknya itu Mepi, enggak tahan.
mana lagi? Ini lagi, masukkan lagi. Ini harum kali ini, Bang Jur. Wangi. Wangi semerbak. Semerbak. Iya. Payah kali lidahku kalau bilang semerbak. Nah. Payah nih, Bang Jur. Semerbak ya. Nah, pakai bak jadinya. Okay. Oi. Cabenya enggak kita masukkan, Epi? Oh iya, tunggu dulu, Bang Jur. Oh gitu. Masak dulu ikan lah. Ah iya. Enak ya rumah pohon, Epi ya? Enak. Aman dari nyamuk kan? Iya. Kok tinggi ada nyamuk? Nah, nyamuk takut juga kena bawa arus angin tuh, Bang. Mungkin iya. Ada mangga gula tadi. Oh, lumayan lah. Lumayan lah. Apa tuh, Mepi? Oh, ini bumbu baru nih, Bang Jo. Angus. Angus ya? Iya. Cepat kali angusnya. Oh, mantap nih, Bang Jo. Mantap itu. Camilan, Bang Jo. Oke. Coba dulu. Ini dia sobat ya. Wangi roti buatan Mang Rumah Maipi ini. Oh iya, dia apa namanya namanya? Roti bakar, roti goreng jadinya ini. Mana dia panas ini, Bang Jul, apinya udah mati rupanya. Apa Dam? Panas Maipi ada tim Maipi. Iyalah. Terus. Yup. Nah, sama lagi, kurangi lagi. Ah, mantap. Goreng cabai lagi, Mepi. Iyalah. Ah, mana cabainya, Bang Jul? Ini ada panas nih. Ini cabai ini. Oh, ini yang mantap, Bang Jul, giling baru ya. Baru selesai digiling lagi. Panas ini enggak kan, Bang Jul? Panas. Hop, oke, mantap. Ada juga jaringan ya. Ah, ini udah masak, Bang Jul? Udah. Nah, situ aja langsung, Pak. Mau main siram aja? Ah, siram aja. Oke. Mentra Mepi ya. Iya. Mantap Mepi, ho. Wih. Ah, ini banyak nasi ini, Bang Jul? Banyak lah, itu siang tadi, ini malam. Oh gitu. Nah, makan kita lagi. Jadi langsung aja? Langsung lah, apa lagi? Ayo sobat, kita makan dulu ya. Jangan lupa. Apa lagi yang jangan lupa, Bang Jul? Ya, makan sama-sama. Oh iya. Di rumah siapkan juga masakannya, makanannya iya, kan. Tengok songkok nasinya ya. Nah. Ini telur ikan yang kita dapatkan. Oh, banyak telur yang ada ikannya, Bang Jul? Sudah campur juga. Pakai tepung dicampur tadi bikin tadi. Okay, ada tepungnya. Ini 2 bulat sendok aku. Ih, gitu ya. Ya, ini Bang Jul. Ini mantap, Bang Jul. Oke, okay. Itu memang iya tuh. Itu ada ikan apa tuh? Lohan agak ya. Ikan lohan ya? Iya, lohan rohol. Ini lohannya, Bang Jul. Ah, iya. Macam mana rasa ikan lohan ya? Enak lah, Bang Jul. Tomat. tomat kentang, sorry. Yuk makan yuk. Oke, sahabat T Adventure, mari kita makan. Makan kita Mepi ya. Makan enak kita ya, sobat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa saya pakai sendok Mepi? Kenapa? Luka kan? Jauh, bukan luka. Tinggi turun naik Pak ya. Nanti cuci tangan turun lagi. Oh, iya, kalau Mepi iya, ada air minum nanti kita bikin kan? Itu hemat. Hemat lah kita oh, ya. Iya, betul. Sebenarnya aku mau bilang sama Mepi pakai sendok aja Mepi bilang gitu. Cuma saya gak nawa sama ketua ya kan? makanya ya. Beras dendam dia. Konyolnya. Pokoknya enak MVP. Cuma kurang nikmat juga pakai sendok nih MVP. Enak pakai kayak MVP lagi. Tangan telanjang lah itu MVP. Ini masih alami dia aja. Apa aja.
Subahan namanya dia. Iya, Subahan. Ah, ini sudah ketinggalan dari ini yang banjol. Kita dapat ikan besar. Oh, itulah. Kasihan kita sama Tri. Nah, kenyang kok, Mapi? Kenyang. Kenyang. Iya, minum banyak makan ini. Sengaja enggak pakai tambuh. Mapi. Kita kan udah istirahat juga sejenak kan? Mata udah mulai ngantuk. Udah redup ya. Redup, aku mau tidur, Mapi ya.
Pagi yang cerah sobat. Alhamdulillah lampu kita bertahan. Cepat pagi manjur. Iya, bangun Mepi. Kita lihat dulu baterai apa kita. Berapa sisanya lagi? Kita lihat sobat ya. Bentar ya sobat. Ini dia, kita lihat. Seperti inilah sobat keadaan di pagi hari. Bang Epi katanya mau beres-beres dulu. Cuci piring dulu, baru bisa baru sarapan. Sobat semuanya, ini api unggun kita udah padam karena basah tadi malam hujan kan. Padam semuanya. Dan sekarang kita mau coba buat api unggun lagi. Karena Bang Epi sekarang lagi cuci piring. Udah dua. Mancing Mepi pagi ini. Dapat satu banjir. Mantap nih. Ada dua. Biar aku siapkan sarapan kita ya. Iyalah. Kita dapat nanti tinggal dipanggang lagi kan ya. Ya kan udah sempat kita masak sini bisa tuh orang rumah. Nah, bisa bawa pulang. Iya, iya. Untuk Yayang. Dapat. Strike. Bentar Mepi. Strike Mepi. Ikan apa itu Mepi? Inilah yang bilang ikan kelubi ini bos. Ikan kelubi besar mah pia. Lumayan lah. Ikan wader. Lepas nih. Jangan. Iya. Coba lagi Mepi. Mana tahu lagi dapat lagi kan. Pagi-pagi ini. Seru juga Mepi ya. Seru lah walaupun itu kan. Kita lihat ya. Aduh lepas. Ulangi lagi. Belum lompat dong. Oh, perbaiki umpan dulu, Mepi. Ini udah kayak cacing mungkin ikan. aduh, cepat kali bangkat, Mepi. Aku nantilah masaknya. Seru nengok Mepi nih. Dapat, Mepi? Dapat? Angkat, Mepi. Apakah ikan itu juga lagi? Enggak lagi, Bang. Ikan apa ini? Coba aku lihat, Mepi. Iya, sobat. Ikan apa namanya ini, sobat, ya? Di tempat kalian. Ikan kedumbob. Nah, ini dia ikannya. Sontiang Mepi ini, sontiang. Dapat satu ekor tuh udah main. Satu-satu ekor nanti kita asinkan. Cabi. Kita pakai gas aja Mepi ya. Saya kompor gas aja kita.
strike lagi sobat. Apa nih tangkap pancing ini? Ah. Nggak nampak. Enggak, dia tangannya lunak kali. Iya. Dapat? Besar, Babi? Oh iya. Ikan pimping kan? Oh, Bibi. Sumpah ini udah masak nih, sarapan dulu nih, mancing lagi. Ah, sarapan kita dulu udah matang. Udah masak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sarapan pagi. Yo, sahabat semuanya yang belum sarapan, sarapan sama kita sini. Iya. Sarapan belum perlu, tapi mancing dulu nanti. Nah, mancing dulu kita nanti. Gimana Mepi pagi ini? Udah kenyang Majur? Udah kenyang ya? Nah, pulang kita lagi? Ayolah. Siang ya Majur? Udah siang juga. Iya. Besok kita mau camping lagi ya kan? Iyalah. Jadi kita kumpulkan tenaga lagi di rumah ya kan? Iya. Ini sobat, terima kasih banyak telah mengikuti kami. Dan dukung kami terus ya sobatnya. Oke. Terima kasih. The Adventure. The Adventure. Jujur. Nah, sekarang kita mau siap-siap mau pulang lagi ke sobat ya. Iya, kumpul dulu alat-alat. Kumpul alat-alat. Ini nanti insyaallah kalau ada waktu kita kesini lagi ya, Pia. Iya, insyaallah. Oke? Oke. Good job. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing.